Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, channel Pejuang Hijrah SSBT, channel yang membahas seputar produk PT BES, PT Bandung Sinergi Teknologi. Sebelum lanjut ke update terbaru video dari kami, jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar setiap kami mengupdate video terbaru, Anda mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Kemudian sekarang musim corona ini pakai satu A, kemudian ini asuran satu, sehingga jumlahnya 8 box ini, bandrolnya satu boxnya 250.000. Ini istri misalkan ngambil ini satu box, berarti dua dapatnya ini ya nanti. Nah, 8 box ini Anda beli 1.500.000. Saya akan menjelaskan ini orang-orang yang sudah mendapatkan sudah mendapatkan reward-rewardnya yang luar biasa ya, udah banyak sekali ya, yang mendapatkan big pocket aja udah banyak sekali ini ya. Kemudian juga ini salah satunya, saya ada di sini, istri saya ada di sini ya, peraih Big Mokes. Kemudian ada peraih luxury atau rumah 1 miliar, dan salah satunya saya ada di sini, mohon maaf ini ya. Ini dalam waktu jangka 1,5 tahun perusahaan ini sendiri dengan bisnis ini baru 2 tahun setengah, tapi sudah lengkap alhamdulillah perizinan dan sebagainya di perusahaan lagi semuanya. Oke, dan itu bagaimana cara gabungnya? Cara gabungnya hanya 3 langkah saja. 3 langkah. Yang pertama adalah mengisi data. Mengisi data formulir pendaftaran. Dari situ yang harus diisi adalah hal-hal penting di sebelah di bawah nanti akan disampaikan formulirnya yang harus diisi. Jangan sampai tidak. Nama, CPT, nomor KTP, nomor handphone, tempat tanggal lahir, email wajib, kemudian bank rekeningnya, rekening sendiri ya. Nah, kemudian alamat pengiriman barang ya, seperti itu. Kemudian pilih produknya. Jadi produknya misalkan Anda mau gabung, kalau mau belanja satu paket, Anda dengan belanja satu paket pilih yang Anda butuhkan. Misalkan butuhnya hanya satu, ini satu, ini untuk sawah satu, ini punya kambing di rumah ambil satu, kemudian sekarang musim corona ini pakai satu, kemudian ini harus satu, sehingga jumlahnya 8 box ini bandrolnya satu boxnya 250.000. Nah, ini istri misalkan ambil ini satu box, berarti dua dapatnya ini ya nanti. Nah, 8 box ini Anda beli Rp1.500.000. Kalau dijual lagi itu jadi Rp2.000.000, seperti itu. Dan pastikan yang asli, karena ada yang palsu juga ya kan. Jangan melihat daripada murahnya. Kemudian ada biaya administrasi, biaya registrasi Rp100.000, pendaftaran Rp100.000. Ini sesuai dengan Kemendag, seperti itu ya. Nah, jadi di sini begitu belanja satu paket produk ya, kita pakai sendiri produknya, lebih bermanfaat, lebih bagus. Rasakan manfaatnya produk tersebut, kemudian ceritakan manfaat produk itu kepada orang lain, sehingga ketika ada orang lain yang ingin bergabung, ingin belanja, itu mendapatkan berapa keuntungan buat kita ya. Jadi gabungnya tidak cuma satu paket, boleh satu paket basic ya, tadi Rp1.500.000 dapatnya satu poin ya, 8 box dapatnya, atau mau pilih yang 3 paket atau 7 atau 15 atau 31 paket. 31 paket ini 46.500.000, dapatnya 248 box, dan ini dapatnya 31 poin
dan bedanya apa kalau 1,3 ini sama 7 dan 3,1. Kalau satu paket itu punya haknya 1 kali motor, 1 kali mobil, 1 kali baju, 1 kali rumah. Ya. Kalau punya 3 paket namanya 3 kali motornya, nanti 3 kali mobilnya, 3 kali bajunya, 3 kali rumah. Itu pun yang 31 paket namanya. Nah, saya baca semuanya. Jadi tadi seperti ini. Di sini ada banyak bonusnya, Bapak Ibu. Nah, ini. Ini. Jadi dengan cara sudah kita belanja, kita ceritakan ketika ada orang yang mau belanja satu paket, maka buat kita 1 poin dan kita akan transfer oleh perusahaan 100 ribu, 10% dari belanja produk. Jadi yang 100 ribu itu kita nggak dapatnya dari rekrutan, kita nggak dibayar pada saat kita ngerekrut orang 100 ribu. Walaupun ada 10 orang, tapi cuma 100 ribu yang cuma datang, itu kita tidak dibayar apa-apa. Kenapa? Karena kita bukan kondisi, bukan piramida. Kalau kondisi dan piramida ini, itu kita dibayar karena merekrut orangnya. Tapi kalau ini, kita dibayar karena menjual produknya. Di situ halalnya. Dan kalau produk satu paket, maka kita dibayar 10%. Berarti 150 ribu caranya. Kalau belanjanya dia 3 paket, maka kita dibayar 450 ribu rekening dan dapat 3 poin ya kita ini. Kemudian kalau ada belanjanya dia 31 paket ya, dari priority atau service, itu kita dibayar 4.660.000 sebagai ujrohnya ya, karena kita sudah berhasil menjual 31 paket kepada satu orang itu, maka kita mendapat hak diberikan upah ujroh 4.660.000, Masya Allah, dan dapat 31 poin. Jadi uang dapat, poin dapat. Nah, jadi untuk mendapatkan uang 4.600.000 itu, kita tinggal menjual satu orang ke satu orang, mau ke tiga orang, mau ke dua orang, satu paket 31 paket itu kita sudah mendapatkan 4.600.000 dibayar oleh perusahaan. Kalau minimal satu paket aja itu kita dibayar 150.000. Nah, jadi si A satu paket, si B satu paket, itu kita sudah mendapatkan dibayar 300.000, 150, ya 300.000 rupiah. Nah, poin-poin tadi yang di sebelah atas dan di sebelah bawah, itu atas kan tadi ya, si A simpan di atas, si B simpan di bawah, hanya dua jalur, atas dan bawah. Nah, ketika atas sudah nyampe ke 200 poin, maka kita sudah berhak mendapatkan motor kumulatif ini ya, tapi hanya 100 poin saja, 100 poin aja. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan ini 100 poin atas bawah, kemudian mencapai 340 poin dapat lagi mobilnya, kemudian mencapai 1800 poin, sekarang 1500 ini ada diskon, dapat Pajero 500 juta. Ketika sudah 2500 poin, ini dapat lagi rumah sampai 1 miliar. Seperti itu. Jadi poin itu bukan orang, bukan orang, tetapi paket yang diambil. Jadi walaupun nggak ngajak orang, nggak rekrut orang, kalau kita bisa menjual 31 paket atau 100 paket ke perusahaan atau kemana pun, itu tetap kita dapat priority di motor, mobil, dan rumahnya. Gitu ya. Kalau sampai 30 poin, 10 poin, yang penting atas, bawah, atau kiri kanan kami. Nah, kemudian tekniknya seperti ini. Ini contoh dua anak muda mengalaminya. Misalkan di Anda dari atas gabung satu paket, ya, gabung satu paket. Kemudian mohon gabung satu paket Rp500.000 ini untuk belanja produk, ya, plus pendaftaran 100.000. Produk itu dipakai apa? Produk ini juga ada rugi karena produk itu senilai 2.000. Kemudian ketika pakai produknya, mengajak apa namanya, menceritakan kepada si B, si B juga belanja
3 paket B1, B2, B3, 3 paket. Maka Anda dibayar oleh perusahaan 10%, yaitu 450.000 Anda. Nah, plus di sebelah sini, kiri, itu dapat 3 koin. Walaupun baru satu orang yang datang, yang gabung, itu Anda tidak mendapatkan 3 koin. Karena koin ini adalah 1, 2, 3 paket yang diambil itu adalah koin kita di sebelah sini. Nah, koin kita di sebelah sini, si A gabung satu paket. Gabung satu paket si A. Ya, berarti 1.500.000 rupiah. Sama 100 jadi 1.6. Anda dibayar ke perusahaan 10%, 150.000 plus dapat 1 poin. Nah, kemudian ada teman lagi yang mau gabung, si C. Si C ini belanjanya 7 paket. 7 paket gabung 7 paket. Berarti 10.500. Maka Anda di bayar oleh perusahaan 1.050.000 masuk rekening plus dapat 7 poin. Nah, si ini si A itu dapat 7 poin juga di sini. Ini dapat 7, kita dapat 7. Tapi di sini kita ada 1 kan tadi ya. Jadi udah 8 poin sebelah sini, di sini 3 poin. Nah, begitulah terus. Ini si C walaupun yang najaknya si A, kita tetap dapat poinnya 7, dia juga 7. Tapi beliau dapat uang ujung tadi, kita hanya dapat poin karena yang bekerja beliau. Nah, jadi kalau nggak bisa menjelaskan sendiri, bisa menjelaskan dengan video ini atau dengan ikut ke seminar. Nah, karena sekarang sedang seminar di Okan dulu, maka dengan video ini mudah-mudahan bisa membantu. Nah, kemudian ini caranya. Nah, kemudian tugas kita cuma 1, 2 udah beres. Selanjutnya kita bantu si A untuk mengembangkan bisnisnya, kita bantu si B untuk mengembangkan bisnisnya. Kalau ada teman kita lagi yang mau bergabung atau mau belanja, simpen di sini boleh, di sini boleh. Kita sedekah poin kepada mereka dan poinnya nggak bakal hilang. Yang uang sponsornya yang ujung 110.000-nya tadi tetap masuk ke rekening kita. Yang penting sponsornya yang ajak ke kita. Walaupun simpen di mana pun di paling bawah sekalipun, itu tetap uangnya, sponsornya, penjualnya yang 150.000 itu masuk ke kita. Tapi kita udah sedekah poin di sini akan membantu dengan di sini. Ya, sahabat-sahabat semuanya. Misalkan lagi, misalkan si B ini tidak ada yang gabung kepada dia, tetapi dia mengajukan proposal ke perusahaan. Perusahaan itu belanja 100 paket, misalkan. Maka si B kasih 100 poin dan dapat uang. Anda dapat 100 poin. Nah, ini yang bekerja dapat uang dan dapat poin 100 poin. Kita juga dapat 100 poin. Nah, jadi walaupun tidak merekrut orang di bisnis ini tidak ada masalah, tetap dapat rewardnya. Ini harus ditegaskan baik-baik, karena orang banyak di sekolah sana yang dulu-dulu kita dibayar karena merekrut orang. Kalau nggak mempunyai rekrut orang sebanyak-banyaknya, kita tidak dapat reward. Di sini mau merekrut orang pintar lewat dong, silakan dapat 1 paket 1 poin. Kita jual juga paketnya atau produknya tanpa orang itu member, itu pun kita dapat 1 paketnya 1 poin. Dan yang luar biasa, kalau pertama kali 1.500.000 itu datangnya 8 box, kalau dijual 2 juta, kalau kita belanja ulang nanti kalau muncul itu 1.500.000 itu datangnya 12 box. Kalau dijual nilainya berapa? 3 juta rupiah, insya Allah. Nah, jadi sahabat-sahabat semuanya yang ingin lebih jelas lagi tentang bisnis ini atau cara datangnya gimana sih, atau ada yang beberapa yang ditanyakan, silakan menghubungi kepada orang yang membagikan video ini kepada Anda. Silakan Anda minta info, minta formulir pendaftaran dan bertanya atau minta testimoni-testimoninya boleh kepada orang yang memberikan video ini kepada Anda. Siapapun beliau orangnya, beliau adalah orang yang peduli kepada Anda. Kenapa demikian? Karena perusahaan ini melihat kondisi umat Islam, khususnya umat di luar Islam, itu sedang terlilit hutang riba, cicilan, bakon, lain dan sebagainya, yang saya rasakan luar biasa. Dan sekarang banyak sekali yang ingin solusi, dan ini adalah salah satu solusinya. Karena riba ini kita harus jauhi, karena menantang perang Allah, menantang perang Rasulnya, kemudian sama dengan 36 kali berzina, sama dengan menzinai ibu kandung kita sendiri kalau kita makan riba setiap 60 ribunya. Kemudian kita
tidak pernah akan tenang hidupnya. Dan kata Allah, riba akan hancur, akan dihancurkan riba itu, dan Allah akan menyuburkan sedekah. Nah, kemudian dengan riba itu rumah tangga juga akan berantakan. Dijamin akan berantakan, sebaik apapun, sehebat apapun rumah tangga itu. Dan yang paling utama, tidak ada ketenangan batin. Dan bisnis, kalau misalkan diawali dengan riba, maka saya merasakannya luar biasa, hancur dulu, karena itu tidak jauh sebab-sebab. Nah, mudah-mudahan bisnis ini dengan produknya sangat luar biasa, legalitasnya jelas, ini bisa kita menjadikan sebuah solusi bagi kita, keluarga kita, dan umat Nabi Muhammad SAW yang sedang terhitungkan riba, atau yang butuh uang ingin dibikin masjid, yang butuh uang ingin menyekolahkan, menguliahkan, dan pesantrenkan anak, ingin buka tafsir Quran, ingin punya rumah baru, kendaraan yang luar biasa, yang cukup, yang layak, yang tanpa kita riba, atau kita ingin kebaikullah, mengajak orang tua kebaikullah, itu pun ini bisnis ini sangat potensi. Kenapa? Karena sudah banyak ribuan orang yang sudah membuktikannya. Contoh Ustaz Udasu itu ada saya, tetapi beliau adalah leader saya. Beliau adalah leader saya di bisnis ini. Saya banyak balasnya dari beliau. Beliau dalam waktu 1,5 tahun atau 9 bulan, beliau sudah mendapatkan 1 rumah 1 miliar, 2 mobil 6 jutaan, 6 mobil 10 jutaan, dan 8 motor 15 jutaan, subhanallah. Nah, begitu pun saudara-saudara di tim kami, banyak sekali yang sudah mendapatkan sambil bekerja. Saya masih bekerja di luar negeri, masih ngajar juga, ada yang PNS, nggak bisa dikenalkan itu semua. Ini bisnis sampingan, karena sambil baru ini yang terlalu informasi ini yang akan dakwahkan anti riba yang perlu ditolong sama Allah. Dan ingat, ini di video yang ke-4 ini nanti, ini video untuk yang gak kalah di luaran. Ini formulir, nanti kita simpan di bawah video ini, silahkan Anda isi sesudah Anda memahaminya. 1,5 juta, 1,6 juta menghasilkan ada uang harian. Mencari uang 150 ribu per hari, berarti sebulan itu 4 juta 500 sebulan. Ini menjalankan bisnis ini enggak susah. Mudah sekali. Mudah sekali. Mudah ya. Yang penting kita ikhtiar. Dan nanti